Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, merasa hati tenang beserta rombongan. Rombongan mempelai pria telah tiba di tempat acara dan telah duduk di tempat yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita telah hadir bersama di kediaman Bapak Al-Mudasir yang insya Allah akan melaksanakan acara akad nikah Rizka Alfionita, putri kedua dari Bapak Al-Mudasir dan Ibu Istrianti, dengan Ridwan, putra pertama dari Bapak Zaidan dan Ibu Nina. Untuk ini perkenankan kami atas nama pelaksana acara dengan segala kerendahan hati mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu serta hadirin sekalian yang telah meringankan langkahnya untuk datang di majelis hari ini. Dan semoga dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan. Arak-arak calon mempelai pria telah tiba. Barang hantaran pun ikut serta. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, segera mulai kita acara.
Acara kita mulai dengan acara keserahan. Kami mohon kepada Bapak Eknur Hade untuk masuk ke dalam ruangan karena kita akan mulai acara keserahannya. Dan tetapnya yang telah memberikan kepada saya untuk menyampaikan data sambutan penyerahan barang. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah dengan ucapan bismillah acara penyerahan barang dibuka. Semoga acara mendapat berkah. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya, masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Al-Mutnasir beserta keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Penghulu yang untuk sementara ini belum datang. Yang saya hormati para ustaz, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang telah hadir di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, antara lain berupa nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul, bersatu padu, bercengkerama, bertatap muka dalam suatu acara yang insya Allah akan kita saksikan bersama, yakni acara walimatul nikah antara ananda kita Ridwan dan Siska. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan andai perannya. Bapak, ibu, serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar Bapak Jaidan yang merupakan orang tua dari Ananda Ridwan terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, serta hadirin keluarga besar dari Bapak Al-Mutnasir. Apabila kedatangan kami beserta rombongan dapat mengganggu dan kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta hadirin selaku pribumi, apabila ada perilaku kami kurang sesuai dengan adat dan istiadat, mohon dimaafkan. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama sebelum pernikahan ini berlangsung,
izinkanlah kami untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa kasih atas sambutan dan penerimaan yang baik dari keluarga besar Bapak Al-Mutnasir dan Ibu Isyanti serta bapak-bapak, ibu-ibu para undangan yang hadir di sini. Karena pada dasarnya pernikahan tidak hanya menyatukan dua hati saja, melainkan juga menyambung tali silaturahmi antara dua keluarga besar yang mengiringinya pula. Selanjutnya, pada kesempatan ini pula, mohon kesediaan dari keluarga mempelai wanita untuk dapat kiranya menerima hantaran yang dibawa oleh keluarga kami dalam proses pernikahan ini. Mungkin nilai barang ini begitu kecil, namun kami harap bahwa ini semuanya merupakan simbol dari wujud tali kasih kami. Selain itu, kami di sini juga memohon doa restu Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada acara ini. Semoga ananda kami Ridwan dan ananda kami Siska diberikan bimbingan, topik hidayah serta limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membina serta membangun keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, bisa mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan diberikan kekuatan iman Islam dan ikhlas dalam menjalankan bahtera rumah tangganya kelak. Kami juga memohon doa restu agar ananda kami Ridwan bisa menjadi seorang imam yang baik, imam yang bisa mengarahkan bahtera kehidupan menuju kehidupan yang lebih Islam, bahtera kehidupan yang selaras antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya, sedangkan kepada ananda Siska, semoga baginya diberikan kemudahan untuk menjadi seorang istri yang soleha, berbakti kepada suami dan pandai mendidik putra-putrinya sehingga menjadi putra-putri soleha dan soleha juga. Semoga dari pernikahan ini keluarganya akan mendapatkan keturunan yang baik sebagai penyejuk hati, pembawa barokah dan pembuka pintu rahmat serta menjadikan pernikahan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti ketaatan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semoga pernikahan ini dapat saling mempererat jalinan silaturahmi yang telah terjalin di antara kedua belah pihak, keluarga Bapak Jaidan dan Bapak Al-Mutnasir. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Tiada gading yang tak rata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terdapat kesalahan serta kehilapan yang kami lakukan, hal ini dapat terjadi karena semata-mata akibat keterbatasan ilmu serta pengalaman yang kami miliki. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan simpan di dalam hati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan barang hantaran telah disampaikan. Selanjutnya, kata penerimaan dari pihak calon mempelai wanita kepada Bapak M. Nur Hadi, disilakan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan sekaligus untuk mewakili anak-anak kami Al-Mudassir serta istri. Sebelum saya melanjutkan kata-kata saya lihat yang hadir ini semuanya suka banget. Jadi kalau saya ini kalau di Sukabumi banyak yang kenal dan banyak yang lebih banyak yang tidak dikenal. Jadi kalau ada yang kenal, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang kenal, ayo kita berkenalan. Mau datang ke rumah silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya langsung sebelum saya melanjutkan pembicaraan atau menerima ini, yaitu yang namanya Pak Jaidan yang mana? Alhamdulillah, nama saya Muhammad Nur Hadi Jamhari. Ibunya yang mana? Yang namanya? Boleh bersalaman? Nama saya udah kenal tadi, udah saya sebutkan. Sama. Kenapa saya bertanya, mohon maaf. Selama ini belum pernah kenal, belum pernah tahu-tahu duduk di sini. Saya takut saya salah ngomong, tapi saya bertanya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji dan syukur alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah semesta alam yang telah memberikan kita seribu macam nikmat, yaitu seperti yang telah disampaikan oleh saudara kita tadi, yaitu saudara kita Amran bermacam-macam nikmat katanya. Ya saya lanjutkan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini masih diberikan kesempatan untuk berjalan menuju ke rumah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan langkah limbai Bapak Ibu menuju rumah kami, Ibu Bapak saya doakan mudah-mudahan selamat balik sampai ke rumah. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Yang pertama, nikmat rasa. Seharusnya kita merasakan susah senang bersama. Begitu juga pandangan, seharusnya kita jauh memandang ke depan. Apa yang perlu kita perbuat hari ini dan akan kita perbuat esok hari, termasuklah yang akan kita laksanakan ini, berarti menatap masa depan anak cucu kita. Alhamdulillah. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Kita diberikan hujan, diberikan panas, itu harus kita syukuri. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain harus kita syukuri juga, sehingga kita dapat berbuat sedemikian rupa pada hari ini. Selawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad, Nabi yang mulia semesta alam, beserta keluarga dan para sahabat beliau, beserta anak-anak cucu hingga akhir zaman ini, yang kita rasakan oleh bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Penghulu belum datang,
saya menyampaikan maaf kepada hadirin yang hadir untuk sabar menunggu. Makanya kita berbuat seperti ini karena Pak Penghulu satu yang mau dinikahkan 75 lurah 4 desa, berarti kita ada 9. Penghulunya cuma satu. Jadi bingung. Kalau diserahkan dengan saya, insya Allah saya akan nikahinya, bukan menikahkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Jaidat beserta Ibu Aminah dan rombongan sekalian, saya mohon maaf. Adil pantun menyatakan, tebu salak serai serampun, dalam perahu dibawa ke kebun. Mohon maaf salah dan ampun, tentu saya tidak tahu berpantun. Jadi mohon maaf. Jadi tadi saya dengar dari saudara kita menjual pantun kepada saya, seharusnya saya jawab. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan rahim yang saya balas. Apa yang terjadi saya tidak tahu. Pak Jaidat, saya rasa pada saat ini cukup sehat. Alhamdulillah. Ibu, cukup sehat. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, Bapak Jaidat beserta Ibu dan rombongan, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya ke tempat kami ini. Saya pasang teropong. Kalau tadi yang mau tamu pakai berkit-kit, saya pun mau buka berkit-kit kan. Enggak, jangan malu saya. Jadi saya pakai teropong. Bawa kelihatan jelas. Yang pantis alis ni makan kit-kit kelihatan. Enggak, tidak ada atau. Yang kami hormati para undangan, alim ulama, sesepuh, ketua RT RW yang hadir, sanak saudara, cucu, cicit, andai taulan, seberataan, kata orang Banjar, seberataan berarti semuanya tanpa terkecuali. Pada hari ini saya diberikan amanah oleh Ananda Al-Mudasir beserta istri dan keluarga besarnya untuk menerima seserahan. Sebelum itu, saya sedikit menyampaikan buatkan terabut kayu sebatang, pokok cengkodok di tengah ladang. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang. Silakan duduk di atas tikar kami yang telah dibentang. Duduknya harus pakai masker. Jangan duduk bergumpal-gumpal. Kalau hasilnya berkerumun, masih kita gampung bergumpal-gumpal. Hanya di duduknya diatur. Nanti kita kena tegur. Kalau Pol PP saya lihat tadi ada di depan, intai. Tapi tak Pol PP yang lanjut saya tidak kenal. Alhamdulillah, kita laksanakan perintah pemerintah kita. Kita taati. Yang sakit pun kita, yang sehat pun kita. Demikian. Malam Jumat, karang mengarang, bulan gerhana menutup pintu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kekurangan, karena saudara Amot belum pernah nerima menantu. Jadi kalau ada yang kurang beres Bapak Ibu ya, mohon dilonggarkan hati, diberikanlah kemaafan kepada anak-anak kami berdua ini, karena dia belum pernah menantu. Baru ini pun nampaknya kacau kais rasa itu. Pegang ini salah, ini cawan yang dipegang, cawan jatuh kacau. Mohon diampunkan, begianlah orang nerima menantu deh. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi dalam acara seserahan ini, alhamdulillah saya lihat cukup rapi, cukup bagus.
mungkin Pak Jaidan bertahun-tahun jadinya memikirkannya, bukan mencari tapi memikirkannya. Kalau mencari gampang, bawa duit apa besok selesai, tapi mikirkannya apa yang mau kami beli ini Pak. Duit ada mah, tapi apa bentuknya. Jadi waktu keluar kurangnya paham deh Pak. Jadi yang saya lihat cukup alhamdulillah, cukup bagus. Tinggal saya memutuskan yang saya terima air ini nih. Kalau ada diterima pasti bawa balik. Jadi Bapak Ibu berdoa mudah-mudahan saya terima. Mudah-mudahan. Pohon lontar bercabang lima, anyutkan rakib memakai galah. Barang diantar kami terima, walaupun sedikit tidak masalah. Amin. Ya, jadi tidak ada masalah. Biar buat sedikit, tidak usah dipermasalahkan. Pergi ke Medan sangatlah susah. Itu dulu Pak El. Kalau sekarang pesawat dananya tidak susah. Pergi ke Medan sangatlah susah, berjalan kaki singgah meninggah. Saudara Jaidan, Ibu Aminah yang bersusah payah, kalaulah kurang di lain hari baru ditambah. Jadi kalau hari ini masih ada kekurangan, tenang dulu Pak, balik ke rumah, pikir-pikir buat lagi ini masih ada kurang di air, nanti kita tambah lagi. Malu kita tidak, kita tak. Jadi bisa beritahukan ke kami ya Pak ya. Jadi insya Allah barang yang dah ada ini kami terima dulu. Insya Allah alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau ada kekurangan tadi, diam, nanti duduk bawa terkirim ke Allah dengan anak dah rumah ya. Anak di kekurangan tahu kemarin ya, ya. Alhamdulillah Pak. Kita sama-sama memaklumi. Tujuh ke apa yang saya barang Pak. Alhamdulillah demikian ya. Apapun yang terjadi pada hari ini, mungkin inilah dia dapat. Bukan. Mau tidak mau, dapat tidak dapat. Sempat tidak sempat, kuat tidak kuat, bertenagi tidak bertenagi, diterima. Alhamdulillah. Isi di dalamnya kami tidak tahu. Apa isinya? Apakah ada uang duit, emas berlian, intan dan perak? Kami tidak tahu. Mungkin Pak Jaidan lah yang sudah tahu. Dan yang menyusun itu rumah, kami tidak tahu. Tapi kami terima. Kalau pepatah waktu zaman dulu, ada pepatahnya menjual kucing dalam karung. Tapi ini enggak, di dalam kaci. Kalau dalam karung bujora sejadi itu dia tahu. Ada kain batik kipas-kipas semayang. Alhamdulillah. Itulah tanda kesungguhan kita, adat istiadat, adat beradat. Kami tidak menilai barangnya banyak atau sedikit. Yang kami nilai, yang pertama terus terang Pak, kami menilai ahlaknya. Sesuai apa yang dikatakan beliau ini. Apabila ahlaknya baik, pasti tingkah laku itu baik. Tutur katanya pun pasti baik. Tetapi kalau ahlaknya kurang, semuanya akan menipet kurang. Sampai ketimbangannya pun jadi kurang. Bagi yang berdua dari yang berdua. Insya Allah, alhamdulillah, kami berharap juga pesan-pesan tadi yang disampaikan oleh saudara kita, mohon itu dan mohon ini, insya Allah kami perhatikan. Juga sebaliknya, Pak Jaidan, setelah anak cucu kami menjadi binantu, Pak Jaidan dengan ibu, anggaplah dia bukan binantu. Iya nak. Tapi jangan juga dianggap dia sebagai hantu. Tolong dia disayangi, dia dimanjai. Kalau salah yang salah, tolong disalahkan. Yang benar jangan dibujikan. Kalau dia tidak tahu, tolong diberitahu. Kalau dia kesasar, tunjukkan sasar kemana arah jalan. Kalau dia naik motor, rupanya kebocoran, tolong Bapak Ibu tunjukkan. Di sana, nah di sana itu ada bengkel. Itu yang kami maksud. Dan tolong
warga Sukabangun umumnya, perhatikan anak cucu kami. Andai kata dia berbuat salah di dalam kampung, tolong disalahkan, dimarahi. Atau dikabari langsung panggil, sini kau, perbuatan kau ini salah, aturan kami di sini itu begini. Nah, begitu juga sebaliknya dengan anak bapak, yaitu Ridwan. Kalau dia salah, insya Allah, kalau dia tidak mau mengikut, ajaran ada tiga macam. Tidak bisa diajar dengan mulut, dengan kelakuan, telasah dengan kayu. Itu perintah Nabi deh. Nah, itu pukul kata Nabi. Tapi mukul itu mau dilihat tangannya yang dipukul. Kita mau hati-hati juga, jangan sekarang ini jangan salah pukul. Nanti kita yang masuk penjara. Demikian harapan kami kepada bapak ibu, terutama bapak jajan suami istri. Didik anak kami, cucu kami, sebagaimana mendidik anak bapak. Jadikanlah dia kawan di dalam kehidupan bapak. Jadikanlah dia seorang sahabat di dalam kehidupan keluarga bapak. Itu pesan kami. Andai kata dia pengkangan bahasa kampungnya, tolong beritahu kami bahwa dia pengkangan, tidak masuk aja. Ya, kami balik mengajar. Insya Allah, kalau kita yakin dan tulus dengan anak itu, dengan anak minantu akan kasih sayang kepada kita. Insya Allah, amin. Ya Allah. Selanjutnya di hari ini kita tentunya sangat berbahagia. Yang tadinya dikatakan oleh pembawa acara, hari ini hari Sabtu, tertanggal 22 Safar, bulan Arabnya, tahunnya 1442 Hijriah, nasionalnya 10 Oktober 2000, tahun 2020. Jadi kita melaksanakan hari ini akad nikah anak cucu kita, dalam arti kata kita mempersatukan. Sebentar lagi tempat sirih inilah yang mempersatukan kita. Nanti ada yang memimpin nanti untuk penyerahannya. Banyak pantunnya, Pak. Jadi pantun yang mendekati terakhir, Pak, ya. Ini untuk ibu dengan bapak, untuk hadirin sekalian. Buatkan takir bersegi lima, daun pegadu dimasak lemak. Tahu mah dah dengan daun pegadu. Tahu. Saya tidak berpikir berlama-lama. Apa yang hati saya terima, tidak usah diragukan kita. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi aku yang ada ini saya terima, insya Allah. Sambil kita menunggu kedatangan, kita berleha-leha sedikit, kita tidak bobo-bobo. Tapi kalau Pak Pemulu dah di depan kita, kita harus cepat-cepat. Sebetulnya acara itu banyak. Nah, menurut kabar terakhir Pak Pemulu ke sini jam 11. Sekarang kita masih 10 menit lagi jam 11. Jadi masih ada 2-3 batang kata ngomong. Kita memperpanjang waktu. Jangan sampai ngantuk, jangan tegang, Bu, ya. Di atas wajan membelah nanas. Buah bedara di dalam lesong. Tahu nggak ada buah bedara? Buah yang bikin ketua lain? Tahu. Jadi di atas wajan, di atas kuali. Di atas wajan membelah nanas, buah bedara di dalam lesong. Hujan dan panas bukan masalah. Acara itu tetap berlangsung. Jadi jangan berpikir, hari hujan itu gini, hari panas gitu begini, gak usah pikir. Lalu ini sudah kita rencanakan ya, Pak, ya. Dan mungkin Bapak sudah rencanakan setahun yang lalu, Pak, ya. Alhamdulillah, Pak, hari ini terlaksana. Amin, berkat doa kita bersama.
Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada rombongan yang telah sudi sekali lagi datang mengantarkan hajatnya kepada keluarga kami, dan keluarga kami pun alhamdulillah menerima dengan dua belah tangan. Kecik tapak tangan nyeru kami dadahkan. Semoga apa yang Bapak Ibu suguhkan kepada kami menjadi tantangan bagi kami. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kami tidak dapat balasnya. Jadi andai kata minta dibalas, kami minta tempoh tahun depan. Andai kata minta dibalas, kalau ada minta dibalas, alhamdulillah. Yang berbalas ini kami masukkan aku ke bilik atau ke kamar. Demikian saya kira basa-basi saya dan kepada anak cucu kami yang bernama Ridwan. Semoga kalian hidup rukun, damai, sentosa, adil, makmur. Yang penting yang Datuk katakan tadi, jaga akhlak kekeluargaan, jaga akhlak pribadi. Itu tak pesan Datuk. Kalau dua itu anak cucu pegang, insya Allah akan menjadi orang yang berguna di masa depan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mewakili pihak dari Bapak Jaidan berserta Ibu Minah menyerahkan seserahan kami kepada Bapak karena Allah Ta'ala. Saya terima atas nama anak kami Al-Mudasir beserta istri dan keluarganya. Apa-apa yang Bapak serahkan di atas tadi, alhamdulillah dengan nama Allah dan ikhlas kami terima. Kerakap siri berdaun empat, yang kelima berdaun talas, tempat siri tanda beradab, kami terima dengan ikhlas. Tempat sirih bersegi lima, mengantar tanda ke batu barat. Tempat sirih sudah kami terima, tandanya kita sudah bersaudara dunia akhirat. Terbakar ni, nampak terbakar. Alhamdulillah. 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 Ada. Tanam keranji di tengah halaman, entah akan berdaun, entah akan tidak. Beberapa tahun yang lalu kita berjanji bersalaman tangan, hari ini kami terima. Alhamdulillah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, barangnya boleh disimpan. Si akan tinggal, tetapi itu direncanakan pada jam 11 untuk kedatangan dari Bapak Pemulung kita, yaitu Bapak Abdullah Sani selaku Bapak Kepala Kantor Uruskan Agama. Mohon kepada para undangan untuk dapat bersabar menunggu sampai nanti acara prosesi akad nikah selesai. Dan ini untuk barang-barangnya yang telah diterima tadi akan dimasukkan ke dalam. Angin berkilau dari selatan membawa kabar dari sultan. Akan datang nanti serombongan dari seberang, belayar dari belakang mati, singgah sebentar di pasir panjang. Sungguh menawan hati, redup sayup saudara matang memandang. Hai Teluk Belanga, namanya tempat bersejarah, lagi indah rakyatnya bersantun, budi bahasa teruna darah. Siapa memandang pastikan tertawanya.
Mm-hmm.
Yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan di antara ayat-ayatnya atau tanda kekuasaannya bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung kepadanya, dan Dia menjadikan rasa kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dan orang-orang Ya berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berikut seri rawannya. Selanjutnya adalah prosesi akad nikah yang akan dipimpin oleh Bapak Abdullah Sani, Sarjana Agama. Kepada Bapak Abdullah Sani, Sarjana Agama, selaku pemburu nikah, kami persilakan untuk memimpin prosesi akad nikah ini. Alhamdulillah, khusus yang terhormati keluarga besar dari Bapak Al-Mudathir dan Ibu Istrianti, yang terhormati keluarga besar dari Bapak Gaidan dan Ibu Mina,
dan kedua saksi yang saya hormati dalam keadaan berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudari Rizka Alfionita. Mudah-mudahan proses cepat beri kesempatan yang berbahagia ini dari saya Allah Subhanahu wa Ta'ala lancar tanpa ada rasa apa pun amin ya Rabbal Alamin. Kita lipatkan kebajikan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pemimpinnya yang lahir zaman. Semoga kita terhormat yang diberikan sampan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pemeriksaan dari data calon pelai saudara Ridwan kelahiran Ketapang 1 Januari 1998, orang tua Bapak Zaidan dan Ibu Minah. Untuk calon pelai perempuan saudara Rizka Alfionita kelahiran Ketapang 29 September 1998, orang tua Bapak Almudarsya dan Ibu Istrianti. Wali nasab Mas Kawin sebentuk cincin mas kasih Bapak. Nah, sebenarnya saya akan bertanya kepada mempelai laki-laki saudara Rizka Alfionita. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada mempelai perempuan yang menikah dengan saudara Ridwan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Saudara Ridwan dan saudari Rizka Alfionita akan nikah yang sebentar lagi akan saudara laksanakan. Merupakan peristiwa yang sangat penting dan tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membina rumah tangga, kemudian rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang dihiasi dengan kemurnian niat dan kesucian diri bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi akan sah resmi sebagai suami istri. Kepada kedua mempelai, niatkan pernikahan Anda berdua sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ringan bagi Anda berdua untuk saling mendekatkan diri kepada Allah. Akhir kata, jagalah amanah Allah dan amanah kedua orang tua. Yaitu, misalnya menyampaikan kepada serta mempelai laki-laki firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumhunna fa'asya'allah tahu syai'a wa ya'allahu khairan dan katsira. Artinya, bergaulah istri dengan baik. Apabila kamu benci pada mereka, maka sabarlah, janganlah terburu-buru menjatuhkan talak. Barangkali sesuatu yang kalian benci itu justru Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Quran surah Nisa 19. Demikianlah khutbah nikah ini, semoga akan nikah di kesempatan yang berbahagia ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu karena memberikan keberkahan, kebaikan dan kemaslahatan bagi mempelai berdua. Amin ya rabbal alamin. Maqul qaja astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sa'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
Adana Muhammad Rasulullah. Saya wahai Ananda Ridwan bin Jaidah, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Rizka Ardiyonita dengan maharnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Rizka Ardiyonita anak kandung bapak dengan maharnya sebentuk cincin emas dibayar tunai. Sangat tinggi. Terkadang-kadang kami mencukur nikmat yang telah diberikan kepada kami dan kepada ayah sunda kami. Tetap ramah soleh yang terbaik. Dan terbaikilah atau binalah keturunan kami dan bertaubat kepada kami. Senang kami adalah muslim yang berpasrah diri kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Berkatilah kiranya kedua mubah ini dengan keturunan yang kong. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha rahmat dan rahim. Ampunilah ayah buta kedua mempelai ini dari segala dosa dan mereka tidak mampu mengarah kepertentangan batin di alam dunia ini. Oleh karena itu ampunilah segala dosa, ampunilah kami beserta segala mukminin dan mukminat dari segala dosa dan apa dari segala kesalahan dan kekeliruan. Engkaulah maha pengampun, kabulkanlah permohonan doa kami ya Allah. Allahumma arin ajwan dina agriya dina kurotan dina wajalan dina dina imam wabana dina bijani asana wabana dina asana wabana dina asana. Share all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your heart filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. Kamera ada kamera. Satu, dua, tiga. Senyum. Come on.
for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.